Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Edi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video praktik uji kinerja yang saya laksanakan bersama anak-anak kelas 12 IPS 1 di SMAN Negeri 1 Kintamani. Berikut juga saya lampirkan, ini adalah foto dari kartu mahasiswa saya di Universitas Negeri Semarang, dan ini adalah bukti formulir pendaftaran kegiatan uji kompetensi PPG Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang. Baik, untuk videonya kita simak bersama sebagai berikut. Anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Ya. Bertemu kembali ya di kelas geografi, anak-anak. Jadi gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Baik. Jadi sebelum Pak mulai, anak-anak akan mengaturkan pengasuh karir, anak-anak. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ya semua. Jadi di masa pandemi ini, walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, jadi tetap kita bisa bertemu di ruang Zoom ya, walaupun secara virtual, anak-anak. Jadi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar di masa pandemi ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini, anak-anak, jadi sebelum kita mulai, akan Pak absen dulu ya, anak. Sudah terlihat di sini sudah lumayan banyak yang hadir ya. Nanti untuk link absen sudah Pak kirim di Google Classroom, anak-anak. Nanti ada di sana, kalian cek sendiri dan sudah Pak selipkan juga di lembar kerjanya, anak. Jadi kalau kalian tidak mengikuti pelajaran, jadi otomatis tidak bisa mengabsen, anak. Baik, anak-anak. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pola permukiman desa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kota, anak-anak. Nah, mungkin sebelumnya anak-anak pernah jalan-jalan misalnya atau ke luar desa kalian atau ke kota, anak? Pernah ya? Nah. Ya. Pernah. Kira-kira hal apa saja yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar istilah kota? Ada yang bisa membantu Pak? Kita mendengar istilah kota, apa sih bayangan kalian dengan kota ini, anak? Ada yang bisa membantu Pak menjawab? Coba. Bayangan saya tentang kota yaitu pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan sepertahuan saya kota itu sering terjadi kemacetan. Yang diberikan kepada saya Lena Wulandari. Jadi kata yang tepat saat membayangkan kota itu adalah kota itu memiliki banyak perumahan di mana suasananya. Saya membayangkan kota, pernah melihat kota itu banyaknya bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur dari gedung-gedung bangunan pemerintahan. Ini adalah pusat industri ya. Seringkali kita melihat di kota itu banyak sekali pabrik-pabrik maupun ruko-ruko yang ada, anak. Itu benar, itu sangat baik sekali dan sudah sangat benar terkait dengan apa sih itu kota. Kota yang lain, ini Pak ambil contoh di kota Jakarta, anak. Nah, di kota Jakarta ini memang berbeda dengan sebagai pusat pemerintahan, ya ini gedung DPR di Jakarta ya, dan juga pusat olahraga. Pusat olahraga ini di Gelora Bung Karno ya, di Jakarta. Seperti itu, kemudian di kota itu juga ada pusat dari ini, rekreasi ya, atau wisata. Nah, ini Monas di Jakarta, diakui oleh internasional. Ya, di kota juga ada pusat perbelanjaan, tadi juga sempat disini. Kota itu juga selain sebagai pusat majunya teknologi dan yang lain ya, tapi juga akan menimbulkan masalah, anak-anak.
seperti permukiman kumuh. Nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada pelajaran hari ini, anak. Jadi yang pertama menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama melalui pengamatan video siswa dapat menyimpulkan pengertian kegiatan pembelajaran seperti biasa anak. Jadi kegiatan PBM kita hari ini dilakukan secara daring. Jadi full daring ya. Jadi kota sendiri sudah kalian sempat jelaskan tadi anak. Jadi kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini tentang otonomi daerah. Jadi kota. Nah, adapun menurut ahli geografi, menurut Pintardo anak. Jadi kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang terkait dengan kepadatan penduduk. Nah, ini juga menurut ahli lain, menurut Louis Witt dan Max Weber. Nah, sebelum Pak lanjut, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa sih pengertian kota ini? Menyimpulkan pengertian kota ya, ada yang mana? Ya, coba Chrissy B ya, raise hand. Silakan. Baik, dapat disimpulkan dari pengertian kota menurut para ahli, kota merupakan suatu permukiman yang dimana memiliki kepadatan penduduk secara umum. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi. Terus ya, Arista, mungkin ada tambahan lain? Tadi Anggri ya. Silakan, Nak. Iya, Pak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kota memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan. Baik, bagus sekali ya. Sangat lengkap, Anggri. Jadi, terhadap kota itu jadi sangat kompleks sana, kehidupan masyarakatnya heterogen. Nah, jadi unsur-unsur kota itu ada yang pertama adalah unsur anonymity. Ya, bisa kalian lihat di buku mana? Contohnya rambu-rambu lalu lintas, Pak. Digunakan rambu untuk lalu lintas, ya. Ya, misalnya rambu lalu lintas yang seperti apa ya misalnya? Wah, ini. Rambu-rambu lalu lintas seperti misalnya lagi satu ya, ini culture convention, di aturan yang tidak tertulis atau budaya. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh terkait dengan saya, Pak. Yang belum saya, Pak. Ya, coba Gauri. Silakan. Baik, contohnya seperti mempersilakan orang tua atau orang hamil duduk di bus gitu. Ya, itu salah satunya ya. Jadi ada budaya, misalnya ada orang tua yang sudah renta, kalian misalnya juga menaiki kendaraan tersebut, misalnya orang tua tersebut yang berdiri misalnya, kalian mungkin bisa secara apa namanya budaya kalian karena kalian merasa khas. Baik, kira-kira ada contoh lain yang bisa tentang ini budaya di kota ya? Ya Pak. Siapa ya? Resiwi ya, silakan. Ya. Baik, contoh yang lain yaitu misalnya orang-orang saat memanggil orang dalam jarak jauh itu tidak teriak-teriak, dimana itu merupakan kebiasaan kota karena itu merupakan peraturan yang tidak tertulis ataupun budaya masyarakat kota yang dimana masuk ke dalam norma etika. Sekali ya, jadi kalau di kota itu mungkin masyarakatnya sudah hidup lebih modern sehingga tidak heterogeniti ya. Jadi heterogeniti adalah memiliki makna keberagaman. Jadi sebuah kota terdiri dari beraneka ragam penduduk karena biasanya pendatang dan memiliki karakter yang bermacam-macam. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu ya? Kira-kira keberagaman atau heterogenitas ini apa ya? Kota yang itu heterogeniti, banyaknya pendatang baru seperti orang yang dari Bandung atau Medan, dia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi beragam caranya berkomunikasi, tetapi menyesuaikan ketika ia tinggal di kota. Density, ya. Density ini adalah kepadatan. Density ini biasanya dihitung dengan rumus jumlah populasi per luas lahan. Misalnya populasinya berapa per kilometer? Menurut saya density atau kepadatan yang dimaksud di sini yaitu banyaknya penduduk yang ada di kota. Hal tersebut dikarenakan proses urbanisasi, yaitu penduduk dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Kita sewaktunya. Nah, kepadatan yang dimaksud ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan juga luas lahannya. Nah, luas lahan yang sedikit dan jumlah penduduk yang terlalu banyak menyebabkan terjadinya kepadatan seperti yang dikatakan. Bagus sekali ya jawaban dari Wahyuni dan juga Gauri tadi. Jadi kepadatan itu ada kaitannya memang dengan jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduk,
misalnya daya tampung density atau intensitas sosial. Nah, jadi intensitas sosial, jadi orang yang hidup di kota ini biasanya berencana untuk pindah ke sana memperhatikan hal ini. Biasanya bagaimana cara di kota itu bergaul. Nah, kira-kira untuk pergaulan masyarakat kota sendiri antara individu yang satu dengan yang lain, kira-kira seperti apa ya, Nana? Ada yang bisa memberikan? Pergaulan dalam masyarakat penduduk di kota itu seperti ini yang menjadi garis bawah adalah pendatang baru. Jadi orang-orang yang sudah lama menghuni di kota tersebut sudah tidak lagi perlu menyesuaikan diri karena tergantung kepada kebiasaannya yang sudah lama. Tapi kalau pendatang baru misalnya, tentunya pergaulan di sana akan beragam seperti itu ya. Nah, adapun biasanya ciri-ciri masyarakat kota itu individualistis. Nah, kadang-kadang itu memang sering terjadi. Sekarang kita melanjut ke potensi kota. Nah, potensi kota ini ada 4 secara umum ya. Jadi yang pertama itu adalah potensi politik. Jadi potensi politik ini berkaitan dengan aparatur kota yang menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat termasuk partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan potensi politik di daerah perkotaan ini apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau di bidang politik itu biasanya di kota banyak terdapat lembaga-lembaga pemerintahan, Pak. Seperti istana kepresidenan itu kan di kota lokasinya. Contohkanlah istana presiden, yaitu sebenarnya ada di daerah perkotaan. Nah, bagus sekali. Selain istana presiden, kira-kira kan banyak sekali administrasi di kota. Selain presiden, apa ya lagi, Nana? Yang kemarin sempat ada demo itu apa ya? Gedung apa ya? MPR apa DPR? Ya, gedung MPR dan DPR. Nah, itulah salah satu contoh dari budaya ya. Jadi di kota juga muncul budaya-budaya. Nah, kira-kira budaya apa sih yang ada di perkotaan ini? Kira-kira ada yang bisa membantu, Pak? Contohnya yaitu potensi di bidang budaya kesenian. Contohnya itu kesenian-kesenian yang ada banyak yaitu dominan seperti patung. Nah, seperti di kota Denpasar itu kan ada patung GWK dan masih ada banyak kesenian patung lain. Kesenian ya, misalnya yang ada di kota-kota itu kalian ketika melihat jalan-jalan ke kota kan tentunya banyak melihat apa ya patung-patung besar ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah budaya. Nah, jadi kota itu tentunya ada ciri khasnya ya. Biasanya budaya yang ada di kota, Nah, ini biasanya ditandai dengan modernisasi ya. Tradisional itu akan beralih ke musik yang lebih yang lebih modern seperti penggunaan alat-alat musik modern ya. Seperti gitar atau yang lain itu bisa merupakan budaya yang berkembang di kota. Ataupun seni pertunjukannya, Nah. Kalau seni pertunjukan juga, Nah. Mungkin perfilman di kota-kota besar itu sangat maju ya, Nah. Seperti di Jakarta maupun di luar negeri itu perfilmannya sudah sangat bagus. Jadi seperti itu. Potensi ekonomi ya. Jadi potensi ekonomi ini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas perekonomian. Jadi seperti pasar, pusat perbelanjaan, bank, dan kawasan industri. Jadi itu ya. Kira-kira yang pernah kalian lihat sendiri untuk di kota sekitar kita ya, misalnya di Denpasar, kalian melihat apa sih potensi ekonomi? Jadi potensi yang ada di kota, yaitu saya contohkan di kota Denpasar, potensi ekonominya yaitu terlihat pada pasar-pasar modern saat ini. Munculnya pusat-pusat perbelanjaan dan yang lain ya. Atau juga industri jasa yang muncul di sana. Di sini saya mau menambahkan potensi ekonomi di kota seperti di masa pandemi sekarang ini banyak tempat-tempat tongkrongan anak muda yang baru-baru ini, Pak. Ya, potensinya apa ya kira-kira? Tempat istilahnya tempat makan atau tempat rekreasi atau apa ya kira-kira hari kalau sekarang? Untuk tempat rekreasi juga, Pak. Ya, jadi tempat rekreasi yang baru. Ya, seperti yang dikatakan sama Leona sama Adri, ada pusat pembelanjaan. Jadi tambahannya di sini yaitu di sana pusat-pusat toko makanan, seperti toko besar, seperti supermarket. Jadi potensi sosial ini berkaitan dengan ini keserasian dan ketenangan warga hidup di perkotaan. Nah, ciri-ciri kota ada 2. Kira-kira ada yang bisa membantu ya. Yang pertama ada ciri-ciri fisik, yang kedua ada ciri sosial. Ciri fisik kota yaitu yang ada enam. Yang pertama memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota.
yang kedua memiliki gedung pemerintahan, yang ketiga memiliki gedung perkantoran, kemudian sarana rekreasi, olahraga ya, dan juga ini tentunya kompleks perumahan penduduk. Ini yang paling sering terlihat di kota, nah. Dan biasanya juga di kota ini ada gedung-gedung bertingkat yang ke ciri-ciri sosial kota. Ada yang bisa membantu ya, kira-kira. Dua orang, Mbak Sen. Baik, ciri-ciri sosial kota yaitu masyarakatnya bersifat heterogen. Masyarakat masih bersifat individualistis dan materialistis. Mata pencaharian non-agraris, corak kehidupannya bersifat... Baik dengan makalah atau analisis data dari proyek yang akan kita buat. Jadi ada pun teknik analisis data dalam geografi ya, mungkin hampir sama dengan mata pelajaran lain. Karena penelitian itu, apa namanya, metodenya sama, anak. Penelitian kualitatif, ini biasanya berupa ini. Kaitannya dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan tanda atau mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah analisis data kuantitatif. Kalau kuantitatif kaitannya dengan data. Pada penelitian kuantitatif, data masih bersifat kualitatif, kemudian dikuantitatifkan terlebih dahulu. Kemudian dianalisis secara statistik. Kita lanjut ke diskusi kelompok, anak-anak. Pak punya sebuah video yang harus kalian diskusikan nanti ya, saat breakout room di kelompoknya masing-masing, anak-anak. Jadi videonya adalah tentang kota kita, kota ibu kota provinsi kita ini sudah semakin maju ya. Kota Denpasar adalah ibu kota provinsi Bali. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi Bali. Pemerintah akan mempersiapkan 3 kota, yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar sebagai kota metropolitan baru. Dari video dari infrastruktur yang ada di kota Jakarta ya, kota Denpasar. Nah. Jadi infrastruktur itu adalah salah satu cara fasilitas infrastruktur ini untuk mengurai kemacetan yang ada di kota dan ke diskusi kelompok. Nah. Nanti untuk diskusi kelompoknya akan Pak bagi jadi 6 kelompok. Kelompoknya seperti biasa ya, A, B, C, D, E, F ya itu. Nanti akan ada breakout room ya. Nanti di sana didiskusikan, nanti akan setelah diskusi kita akan adakan presentasi kelompok dan tanya jawab anak. Seperti itu ya, anak. Namun sebelum kita melakukan breakout room anak, akan Pak jelaskan nanti terkait apa sih yang akan kalian lakukan di diskusi kelompok ya. Jadi untuk itu akan Pak share screen dulu. Ya, jadi di diskusi kelompok nanti kalian mohon semuanya mengakses Google Classroom, anak-anak. Di Google Classroom kalian sudah Pak share berbagai macam materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Absen juga sudah Pak kirim, kemudian soal juga nanti bisa kalian kerjakan. Materi juga sudah, LKPD dan unggah file tugas juga ada sih. Sudah lengkap semua. Nah, yang akan kalian diskusikan di diskusi kelompok adalah ini, anak-anak. Jadi LKPD ya, kalian tinggal klik LKPD, kemudian akan muncul nanti di lembar kerja yang kalian gunakan ini ya. Lembar kerjanya nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jadi ini ya, yang pertama adalah lengkapilah peta konsep ciri-ciri kota dan definisi secara umum ya. Baik, untuk sekarang kita akan langsung menuju ke kelompok masing-masing anak. Silakan jika ada notifikasi join di layar handphonenya, silakan diklik OK. Nanti Pak akan masuk ke room kalian satu-satu. Anak-anak kelompok A, selamat pagi semua. Selamat pagi. Baik, anak-anak. Ya, selamat pagi. Kira-kira ada yang ada kendala ya, anak-anak, terkait dengan LKPD yang sudah dibuat di kelompok A ini? Ada ya? Untuk analisis data yang digunakan, kalau kelompok kami kan metode pengambilan datanya itu menggunakan kuesioner, terus yang bagus analisisnya kualitatif atau kuantitatif. Baik, bagus sekali ya, Didi atas pertanyaannya.
Jadi sebaiknya kalau kita menggunakan data kuantitatif atau kualitatif untuk analisisnya ya. Itu tergantung dari data yang kalian dapatkan. Semisal, selamat pagi semua. Selamat pagi. Nana, kira-kira ada kendala ya terkait dengan APD yang sudah Pak share di Google Classroom? Terkait penelitian secara kuantitatifnya itu bagaimana, Pak? Baik, terima kasih ya. Nah ini ya, kan ada, mungkin kalian masih bingung, kita menggunakan analisis datanya kuantitatif atau kualitatif. Nah ini jawabannya tergantung dari hasil data yang kalian kumpulkan. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jika bisa, kita lanjut ke anak-anak kelompok C. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, kira-kira ada pertanyaan nak terkait dengan lembar kerja yang sudah Pak share di Google Classroom ini yang kalian diskusikan. Ini saya akan bertanya. Di sini silakan, saya akan ya, Pak. Di sini saya mau bertanya, apa yang menjadi ciri sosial masyarakat kota, Pak? Ya, baik sekali ya. Jadi ciri sosial masyarakat kota itu sebenarnya kan dari segi kehidupan masyarakatnya ya, Novara. Semisalnya cirinya di sana masyarakatnya individualistis. Jadi antara orang yang satu dengan yang lain mungkin kehidupannya tidak terlalu mengenal, walaupun kira-kira bisa dipahami ya, nak? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi anak-anak, selamat pagi kelompok D. Pagi, Pak. Ya, karena kelompok 3 ada kelompok D ya, ada pertanyaan kira-kira terkait diskusi LKPD ini, Nana? Ada, Pak. Potensi kota di Denpasar itu gimana ya, Pak? Baik, terus sekali ya. Jadi potensi yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya, seperti di kota Denpasar ya. Nah, mungkin ini kita diskusikan bersama ya. Mungkin di kelompoknya, mungkin Agus kira-kira bisa tahu ya potensi di wilayah kita nih, Gus. Jadi kan dekat dengan wilayah kita, tentunya kan kita pernah ke sana ya. Istilahnya potensi yang ada di kota Denpasar ini apa sih sebenarnya? Dari segi ekonomi bisa, dari segi wisata juga boleh, dan yang lain. Silakan. Ya, Pak. Misalnya dari segi ekonomi itu potensi dalam bidang... Anak kelompok E ada pertanyaan ya terkait diskusi LKPD-nya. Bisa kalian tanyakan, anak. Ada, Pak. Ya, silakan, Nova. Untuk analisis data yang baik untuk makalah saya ini, apa ya, Pak? Baik, terima kasih ya, Nova. Jadi untuk analisis data yang bisa kalian gunakan adalah tergantung dari LKPD yang sudah kalian buat. Bukan LKPD ya, tergantung dari observasi yang sudah kalian buat. Jadi di sana kan tergantung dari data yang kalian dapatkan. Kira-kira ada kendala terkait dengan LKPD yang sudah Pak bagikan? Ada ya? Tanya, Pak. Silakan. Analisis data apa yang di kelompok kami, untuk data di kelompok kami? Baik, bagus sekali ya. Jadi untuk analisis data bisa kalian gunakan dua ya. Jadi bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Baik, jika bisa, bisa, Pak. Kita akan menuju ke room utama. Anak. Karena sudah 6 kelompok yang Pak... baik, anak-anak. Demikian tadi kalian sudah mengikuti diskusi kelompok dengan baik ya. Jadi tadi sudah banyak yang bertanya terkait dengan lembar kerja yang sudah Pak unggah di Google Classroom, anak-anak ya. Jadi untuk sekarang kita lanjutkan pada sesi presentasi ya. Nanti sudah. Baik, jika sudah. Ya. Untuk itu kita langsung saja, anak, ke presentasi dari kelompok. Perkenalkan A. Kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pola ruang kota. Sebelum itu kami akan mengacurkan penghasilan karun. Om Swastiastu. Ciri-ciri kota menurut para ahli. Yang ke A, menurut Bintaro, ciri-ciri kota dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ciri-ciri fisik dan sosial. Sosialisme, yang keempat prestasi, dan yang kelima heterogenitas. Baik, yang kedua yaitu ada pengertian kota. Pengertian kota menurut Max Weber, kota adalah tempat yang memiliki secara umum. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi. Yang unsur-unsur kota. Ada 4 unsur yang terdapat dalam kota yang harus diperhatikan dan pendapat
tanggapan positif dari warga jika ingin hidup aman di dalamnya. Itu berarti kepadatan density biasanya dihitung dengan rumus jumlah populasi per luas lahan. Tinggi dari kepadatan di rumah mewah, sangat ironis memang. Nomor 4, social intensity. Mempunyai arti intensitas sosial, orang yang hidup potensi kota dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama yaitu potensi politik, yaitu keberadaan. Yang selanjutnya, hasil analisis kuesioner 5W plus 1H. Yang pertama, what? Penurunan dan ini adalah peta lokasi desa Abang Songan. Terima kasih ya. Sudah bagus tadi kelompok. Ah, silakan sekarang lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Krisna Gauri. Baik, saya akan bertanya untuk kelompok A. Pertanyaannya yaitu selain karena faktor pemupukan dan telatnya memberikan pestisida, apa ada faktor lain yang menyebabkan hasil panen bawang di desa Abang Songan itu menurun? Terima kasih ya, Krisna Gauri. Mungkin lagi satu pertanyaan, silakan. Selain Gauri, silakan disimpan dulu. Ya, Wahyuni, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana cara menghadapi? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gauri. Selain kurang tepat pemberian pestisida dan pemupukan, apa yang menyebabkan bawang merah rusak? Jawabannya, yang menyebabkan bawang merah rusak selain hal tersebut adalah musim tanam yang terlalu lambat sehingga bibit bawang yang ditanam. Sebelum menanam bawang merah, kita juga harus memilih bibitnya ya, terutama menggunakan bibit yang unggul. Kalau tidak, sudah pasti hasil panennya akan tidak baik. Ya, bibit unggul ya tambahannya. Kira-kira ada tanggapan ya dari penanya? Kalau mau menanggapi boleh. Jadi kalau cuacanya buruk itu berpengaruh atau tidak? Ya, silakan. Maksudnya buruk apa? Misalnya angin atau apa gitu? Cuacanya buruk itu juga perlu sisiran angin, itu perlu juga gitu, hujan juga perlu dikit, panas matahari juga perlu gitu. Cuacanya buruk itu misalnya kalau tanaman kol, kalau kena hujan di malam hari kan itu nggak baik. Jadi kalau di bawang merah itu gimana? Ya, Widi ada tanggapan ya? Kalau misalnya kelebihan air maksudnya ya, dari Gauri tadi. Terus kalau misalnya intensitas hujan tinggi, kira-kira berpengaruh nggak terhadap tanaman bawang? Gitu. Menurut saya berpengaruh karena kemarin saya nanya ke ibu saya. Kalau baik, bagus sekali ya anak-anak dari kelompok A yang sudah menjawab tadi atas tanggapannya maupun anak-anak yang sudah bertanya tadi. Untuk itu silakan ditutup anak-anak kelompok A, kita lanjutkan. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita lanjut ke kelompok B ya. Anak-anak kelompok B silakan bersiap. Terima kasih atas waktunya kepada kelompok B. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, kami akan mempresentasikan tentang pengertian, unsur, dan potensi, serta ciri-ciri kota. Nah, ciri-ciri kota menurut Bintarto adalah kota memiliki ciri-ciri secara umum yaitu terbagi dalam dua fisik, yaitu fisik kota memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space para ahli. Adapun menurut Max Weber yaitu kota adalah hunian dapat memenuhi sebagian. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan unsur dan potensi kota. Yang pertama ada unsur kota. Unsur kota ini dibagi menjadi yang ketiga ada density, yang dimana density ini berarti kepadatan. Potensi kota ini dapat dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada potensi politik, hasil analisis kuesioner penelitian atau lembar observasi. Peta desa Batu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih ya kelompok B atas presentasinya, sudah sangat baik sekali ya. Dari segi tampilan PowerPoint juga sangat menarik, jadi bagus. Baik, kita lanjutkan anak-anak ke sesi tanya jawab. Cukup dua penanya saja. Dari kelompok lain, silakan dua orang penanya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok B.
apa yang menyebabkan ketersediaan fasilitas seperti toilet di Desa Batur masih kurang? Mengapa kalian mengambil penelitian di Desa Batur dan tidak di daerah yang lainnya? Apa alasannya? Ya, silakan. Iya, Pak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Prima Yani, yaitu apa yang menyebabkan tersediaan fasilitas seperti toilet di Desa Batur itu kurang? Nah, penyebabnya karena pembangunan infrastruktur di Desa Batur masih kurang. Karena dana misalnya. Saya ada kesempatannya, saya akan menambahkan jawaban dari Wahyuni. Seperti yang dikatakan Wahyuni tadi, yaitu pendanaan. Selain itu juga penyaluran atau pengalihan masyarakat masih kurang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widianti. Kenapa kelompok kami memilih Desa Batur? Karena alasan yang pertama, Desa Batur itu mudah dijangkau. Yang kedua, mayoritas anggota kelompok kami yaitu dari Batur, sehingga dan itu akan lebih mudah. Dan alasan yang terakhir yaitu Desa Batur memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Mungkin karena sebagian besar memang kelompoknya kan dari Batur, karena kan tugas ini kan di lingkungan sekitar kita ya. Ini sudah baik, daripada kita mengambil masalah yang ada di luar desa ataupun luar daerah. Itu cukup dua penanya saja. Silakan dicutup, Santi. Baik, anak, terima kasih kelompok B ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik tadi. Nah, kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya ya. Ini kelompok terakhir, silakan kelompok F ya, anak-anak. Dipersiapkan diri untuk presentasi. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekawan, wakilan dari kelompok F. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kota. Presentasi pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Nanda. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi. Yang pertama yaitu ciri-ciri kota. Kesimpulan ciri-ciri kota yaitu ciri-ciri kota memiliki ciri-ciri secara umum yaitu terbagi menjadi dua kelompok. Weber, yaitu kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya. Unsur-unsur kota dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, anonymity. Gunung Batur di Kintamani sangat terkenal sebagai salah satu lokasi pendakian. Salah satu daya tarik yang membuat wisatawan rela mendaki ketinggian gunung di pagi hari, karena keindahan pemandangan matahari terbit dari puncak Gunung Batur. Kemudian yang kedua, Weber atau di mana, yaitu di kawasan Batur Tengah. Kemudian yang ketiga, Wali, mengapa? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berikan kesempatan untuk kelompok lain bertanya, maksimal satu pertanyaan. Ya, silakan Aristar ini. Baik, pertanyaannya, selain mensosialisasikan, upaya apa yang dilakukan agar potensi wisata di Batur maksimal? Ya. Sekian. Selain mensosialisasikan kepada masyarakat, kira-kira agar lebih maksimal lagi, dengan cara apa sih objek wisata di Batur atau di Penelokan ini ya, bisa lebih dikenal masyarakat? Ya, Arisa, bagus pertanyaannya. Silakan ada tanggapan dari kelompok F. Terima kasih atas pertanyaan dari Arista. Pertanyaannya yaitu, selain mensosialisasikan, upaya apa yang dilakukan agar potensi wisata di Batur maksimal? Jawaban dari kelompok kami yaitu, yang pertama, gencaran promosi destinasi di wisata Batur yang menarik. Yang kedua, membuat iklan pariwisata berbasis digital seperti di media sosial. Seperti para Musanti. Om Santi. Baik anak-anak, demikian tadi sesi presentasi yang sudah kita lalui bersama dari kelompok A sampai F ya, sudah sangat menarik sekali, sudah terjadi banyak interaksi, ada umpan balik juga di sana, saling menanggapi dan saling menjawab. Itu mohon ditingkatkan kembali, sudah sangat baik, dan di presentasi-presentasi berikutnya bisa lebih ringan. Nah, sekarang kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak anak-anak? Kesimpulan akhir dari kegiatan yang sudah kita lalui selama pembelajaran ini. Mungkin dari yang pertama adalah pengertian kota dulu. Adalah kota merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam perundang-undangan. Dari Leona, mungkin kesimpulan berikutnya ada yang bisa menyimpulkan tentang ini, unsur dan potensi, unsur dulu ya, unsur kota.
Ya, Widianti. Siap, Pak. Jangan, Widi. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang unsur dan potensi kota. Unsur kota ada 4, yaitu anonymity, heterogeneity. Sekali ya, tepat sekali Widi atas kesimpulannya. Kemudian ciri-ciri kota. Saya menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ciri-ciri kota dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu fisik kota. Dilihat dari fisiknya, kota dikelompokkan menjadi beberapa, yakni memiliki gedung pemerintahan, yang kedua memiliki sarana olahraga. Terima kasih ya, Zefira, atas kesimpulannya ya. Mungkin yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan analisis data tentang terkait makalah PJBL yang kita buat? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Wayuni. Baik, di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan teknis analisis data geografi. Analisis adalah suatu proses untuk menyusun data. Nah, teknik analisis ini ada 2, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Nah, kualitatif statistik ini digunakan yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baik, Nana. Jadi secara umum, Nana, yang sudah kita lalui bersama, yang kita pelajari pada mata pelajaran hari ini adalah tentang struktur keruangan kota ya. Jadi di mana ada pengertian kota, Nana, bisa disimak. Kemudian ada unsur dan potensi kota. Kemudian ciri-ciri kota serta analisis data. Ya, ini baik, Nana. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah untuk evaluasi kita belajar ya. Pak sudah mengunggah post-test di akun apa namanya di Google Classroom, Nana. Silakan semuanya mengakses Google Classroom-nya. Nah, pada Google Classroom itu sudah Pak share link dari ini, soal evaluasi ya. Nah, kalian klik. Nah, di sana nanti diklik soal evaluasi pola keruangan kota ya. Di sana ada kurang lebih ada 4 pertanyaan yang sudah Pak buat. Mohon dijawab, Nana. Nah, diisi nama, diisi kelas, kemudian nomor absen. Kemudian diklik next. Saya bertanya, apakah link EKPD ini bisa dikirim di grupnya, soalnya di kelas saya belum ada. Oh, baik. Sinta, jadi nanti Pak juga akan kirim link evaluasi proses ini ya di grup, Nana. Nanti bisa dilihat di grup WA. Nana, untuk pengerjaan soal proses di Google Classroom atau evaluasi tadi sudah berakhir ya. Untuk hasilnya nanti akan Pak bagikan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi kota, struktur keruangan kota ya. Jadi klasifikasi kota dan struktur keruangan kota itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk sebelum mengakhiri anak-anak ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Pak harapkan kalian tetap menjaga kesehatan. Jadi di tengah masa pandemi ini selalu ini ya, cuci tangan, kemudian menggunakan masker yang penting anak-anak. Dan ketika berpergian selain masker juga ingat jaga jarak. Pak akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran ya. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi. Baik, anak-anak. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya, anak. Pak akhiri juga dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Demikianlah video praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang saya laksanakan bersama anak-anak kelas 12 IPS 1 di SMAN Negeri 1 Kintamani. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om.